seorang lelaki meluahkan rasa kecewa dengan sikap pengurusan Times Square Mall. Menurutnya, pihak Times Square Mall telah mengambil tindakan klaim kenderaan milik lelaki ini. Menerusi video yang dikongsikan jelas menunjukkan kereta yang diklaim berada dalam petak parking dan petak tersebut juga tidak ada menulis perkataan reserve. Entah di mana silapnya hingga kenderaan di dalam petak parking pun kena klaim. Senang betul mereka buat duit. Tengok kena klaim. Sedangkan ada nombor parking 468 kita orang parking. Depan member kita orang parking yang Tertavius ni. Kita orang boleh je keluar, tak ada kacau siapa-siapa pun kat sini. Sebelah kawas, sebelah ni tiang pun kena claim. Teruk lah, tak ada tulis reserve apa-apa. Mana ada tulis reserve? Pangkah ke apa, letak cone ke apa, tak ada pun. Yang reserve sana, kalau kita orang parking sana, kita orang salah lah.